Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, teman-teman, saat ini saya berada di depan Terminal Tingkir Salatiga ya, atau di Jalan Salatiga Suruh ya. Oke, dan di kesempatan sore hari ini saya akan coba mereview ya suasana perjalanan dari sini depan Terminal Tingkir menuju ke Pasar Suruh. Oke, ini memenuhi permintaan dari Mas Noval kalau nggak salah ya, yang di Semarang. Oke, dari sini saya mulai videonya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, saat ini saya masih berada di Jalan Salatiga Suruh ya, atau Jalan Tingkir Suruh. Agak bingung ini. Oke, ini nah, kameranya terlalu ini ya. Bentar ya. Oke. Oke, kebetulan hijau ya. Saya langsung gas saja ini karena kebetulan lampunya hijau. Oke, kita akan menuju ke Pasar Suruh ya, atau Desa Suruh ya. Baru tahu ya, ternyata Pasar Suruh itu mengambil nama desa ternyata. Di sana ada Desa Suruh katanya ya. Ini sudah beberapa saat yang lalu ya request video ini, cuman baru sempat sekarang, dan mohon maaf sekali ya yang request video ini. Mudah-mudahan nanti bisa berkenan. Oke, kita akan gaskan aja ini ya, karena agak sepi ini, tidak terlalu ramai ya. Biasanya di sini tuh ramai lalu lintasnya. Mungkin sebentar lagi ya, karena ini jam ini keberangkatan bus-bus yang masuk terminal ya. Oke, hari ini hari Jumat ya, tanggal 13 Januari tahun 2023, dan saat ini pukul 3 lebih 48 menit atau jam 4 kurang 12 menit lagi. Oke, ini jalan Tingkir Suruh ini sekarang sudah cukup bagus ya. Sudah dibetonisasi semua. Cuman kalau dibetonisasi itu jalannya ini ya kurang smooth atau kurang halus ya. Kalau di beban itu kayak kerasa banget kalau pas di sambungan cornya itu ya. Oke, di depan situ kita akan ketemu dengan Exitol Tingkir ya, teman-teman. Ini biasanya untuk keluar masuk bus-bus yang ke arah Terminal Tingkir Salatiga. Dan kebetulan kemarin pas yang terakhir saya naik bus diturunkan di Exitol itu ya, jadi tidak masuk terminal. Karena bisnya itu jurusannya ini Karanggede, jadi di Exitol itu langsung belok ke kiri ke Suruh, Karanggede, terus ke sana Gemolong kalau nggak salah ya. Bis Haryanto kemarin. Oke, ini sudah mulai rame ya bis-bis yang keluar dari Exitol. Dan tidak semuanya bis ya yang masuk ke terminal, kadang putar balik juga di sini. Tidak sampai ke tol sana. Nah, itu dia ada bis juga yang kayaknya mau ke kiri juga itu ya. Nah, ini bis Haryanto ya. Oke, sudah hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan percepat aja menuju ke
Suruh. Kabupaten Semarang ya, Suruh ya. Cuman di sini jalannya agak bergelombang ya, cuman kan banyak tambalan ya, tapi alhamdulillah ya tidak banyak lubangnya. Kebetulan sekali ya cuaca di sore hari ini agak mendung, jadi mungkin nanti hasil videonya mungkin agak gelap ya, gak apa-apalah, yang penting saya bisa memenuhi permintaan dari Mas Noval kalau nggak salah ya, karena sudah beberapa saat yang lalu minta video mau review desa Suruh katanya ya, dan saya baru pertama kali ini dengar desa Suruh. Ternyata Pasar Suruh itu mengambil nama desa ya, Desa Suruh ternyata. Oke, nanti sakit sampai sana kan coba lihat-lihat ya, Desa Suruh itu seperti apa. Karena kalau secara detail mungkin saya belum pernah review ya. Kalau lewat mungkin pernah dulu sekali, itu udah lama, sangat lama sekali. Oke. Oh, di depan saya ini bis Haryanto juga ya, yang arah Karanggede. Ini kayaknya yang mana ya? Sana itu arah Wonogiri mungkin ya, atau Magetan itu. Ini 089 ya nomor bisnya. Kalau kemarin saya naik itu nomor 152 kalau nggak salah ya. Ini mulai ramai ternyata teman-teman. Sini lalu lintasnya. Depan saya Pak Duren nih, baunya mantap. Wah, di sini panas lagi ternyata teman-teman. Tadi sana mendung, sini panas ini. Jadi tidak menentu ya cuacanya, kadang mendung, kadang panas. Kalau di depan sana arah Karanggede kayaknya tuh mendungnya gelap banget tuh, kayaknya sana hujan nih, mungkin di daerah Boyolali sana ya hujan. Dan ini desa Suruh itu kemarin menurut informasi dari yang request itu katanya di belakang Pasar Suruh ya teman-teman. Jadi nanti di Pasar Suruh itu saya akan belok ke kanan, jadi saya akan coba review suasana di belakang Pasar Suruh.
Oke, masih lumayan jauh atau di depan situ ya Pasar Suronya? Oh iya, di depan situ. Ini jalannya masih sepi ternyata ya, kalau untuk lewat bis kayak gini. Ini kalau berpapasan juga harus berhenti salah satunya ya, mungkin. Oke, kita coba mendahului ya. Bismillahirrahmanirrahim. Susah tapi. Oke, bismillah. Bismillah. Terlalu sempit jalannya. Oke, kita sudah sampai ya di depan situ Pasar Suruh Kabupaten Semarang. Ini masuknya mana ya? Saya pikir Suruh itu kecamatan ya. Tapi saya coba deh. Ternyata desa ya. Kita belok ke kanan ya, teman-teman. Belok kanan dan desa Suruh itu katanya di belakang Pasar Suruh. Ini suasana di Pasar Suruh sore hari ini. Ternyata pasarnya sampai sore ya di sini. Sebelah kiri juga masih cukup ramai. Oke, saya coba review suasana desa Suruh itu di sebelah mana ya. Kita pelan-pelan aja ya, teman-teman. Oh, ini pasar hewan ya. Sini ada pasar hewan juga ternyata. Oke. Dan desa Suruhnya itu sebelah mana ya? Nanti saya coba tanya deh. Ternyata di sini pemandangannya bagus juga ya, teman-teman. Seperti ini. Area pesawahan. Oke, seperti itu ya. Ini di belakang Pasar Suruh, mungkin ini ya yang dimaksud dari Mas Noval ya yang minta video ini. Atau yang ke kiri tadi ya. Saya agak bingung ini jadi. Oke, saya akan coba ini aja. Teruskan saja mereview jalan ini karena ini jalannya juga sangat bagus ya, dan pemandangannya cukup indah sekali nih. Oke. Okay. Karena ini udah